Assalamualaikum, saya Endang Suhenar dan Anda sedang berada di channel ENZR Media. Pada video kali ini, saya akan melakukan unboxing dan review sepatu anak dari Gabino. Ya, ini adalah sepatu untuk anak berusia antara 2 atau 3 tahun. Oke, dusnya berwarna hijau cerah, ditambah dengan gambar karakter menarik khas anak-anak. Di bagian atas dusnya ada tulisan Gabino. Kemudian di sini ada deskripsi Gabino, alas kaki, PT Milano Mitra Abadi Jakarta, dan dibuat di Indonesia. Sementara di sisi lain dusnya ada keterangan PR554 Aqua, ukuran 24. Ya, di sini ada tali yang memudahkan untuk menentengnya. Sementara di sini dusnya cukup tebal dan terlihat lucu karena di sini ada karakter-karakter yang tentunya akan disukai oleh anak-anak. Lanjut kita buka. Ini dia sepatunya. Ya, terlihat keren dan lucu. Di sini ada perpaduan antara love berwarna putih dengan warna dasar adalah warna toska atau warna aqua. Sementara outsole atau telapak sepatu di sini berwarna putih sedikit ke arah abu. Ditambah dengan gambar cetakan-cetakan kaki dan garis melingkar memberi kesan anti-slip. Apalagi ini terbuat dari bahan yang lembut sehingga membuat sepatu ini benar-benar anti-slip. Untuk bantalan kakinya di sini berwarna pink muda dan cukup empuk. Sementara jahitan-jahitan pada bagian upper sepatu ini mempertegas bahwa sepatu ini cukup kuat, ditambah dengan garis-garis lurus melintang yang berada di atasnya. Untuk bagian heel counternya juga memang terasa kokoh. Ya, sepatu ini menggunakan model perkat sehingga memudahkan pada saat dipakai atau dilepas. Ini saya sangat setuju ya, apalagi untuk anak-anak memang ideal menggunakan perkat seperti ini, lebih praktis. Oke, kesimpulannya, sepatu ini modelnya keren, kemudian warnanya lucu, kemudian kualitas bahan terasa bagus, yakin bahan seperti ini pasti awet. Kemudian build quality-nya ini cukup rapi, model perkat memudahkan saat akan dipakai atau saat akan dilepas. Selanjutnya nih bobotnya cukup ringan, jadi cocoklah untuk si kecil. Dan yang paling penting adalah anti slip, karena saya pernah beberapa kali membeli sepatu untuk anak dan anak sering terjatuh. Ya, karena bagian dari telapak kakinya itu licin ya, padahal itu adalah produk-produk yang sudah punya nama. Ya, itu video kita kali ini. Mohon untuk terus dukung channel ENZR Medianya ya, dengan cara klik subscribe, kemudian klik like, komen di bawah, dan jangan lupa untuk di-share juga di sosial media teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video ENZR Media berikutnya. Ciao.